Sejumlah siswa SMA Negeri 5 Bandung, Jawa Barat terkonfirmasi positif COVID-19. Kondisi ini terjadi lantaran adanya seorang siswa yang sakit dan tetap diizinkan untuk masuk ke sekolah. Wakil Kepala Bidang Humas SMA Negeri 5 Bandung, Ahmad Misnadi, menuturkan, saat ini ada setidaknya 7 siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Adanya penyebaran COVID-19 di sekolah ini bermula saat 27 Januari 2021 lalu, seorang siswa yang tengah sakit tetap diizinkan masuk ke sekolah. Siswa tersebut sempat diminta pulang, namun bersikeras mengikuti pembelajaran. Hal ini yang membuat guru tak bisa memaksanya untuk pulang ke rumah. Sebelum sekolah, barulah siswa tersebut mendapatkan penanganan medis dan dinyatakan positif COVID-19 dengan gejala. Hal ini membuat 6 siswa lainnya yang melakukan kontak erat dengan sang siswa ikut terpapar COVID-19. 4 orang bergejala, sementara 3 lainnya tidak menunjukkan gejala. Hingga hari ini pihak SMA Negeri 5 Bandung terus melakukan swab test acak untuk mengidentifikasi siswa-siswa lain yang berpotensi terpapar COVID-19. Nantinya apabila ada 5% siswa yang terkonfirmasi COVID-19, sekolah akan ditutup sementara waktu. Informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.